Bertempat di toko rehan audio di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Kejadian sekitar jam 1 dini hari. Ya. Kemudian hal ini terjadi pencurian yang dilakukan oleh MY. Ya. Saya sampaikan di sini inisialnya, ya. MY, dengan cara menggunakan palu, ya. Merusak gembok dengan menggunakan palu atau martil sehingga gembok tersebut tercabut, rusak, ya. Kemudian yang bersangkutan atau tersangka ini masuk ke dalam toko. Kemudian pelaku MY, ya, sehari sebelum melakukan pencurian sudah berniat dan mempelajari situasi keadaan toko rehan audio, yang dimana pelaku MY bekerja di bengkel tidak jauh dari lokasi rehan audio. Ya. Jadi tersangka ini sebetulnya bekerja. Ya. Tersangka atau pelaku MY tersebut itu bekerja di bengkel tidak jauh dari toko milik ASP. Ya. Jadi dia sebelum melakukan niat jahatnya, dia mempelajari dulu situasi di seputaran toko tersebut sebelum yang bersangkutan masuk di dalam toko.